Hai semua, Mr. E di sini. Karena kita udah pernah bahas Blackest Night dan Brightest Day, mari kita mundur sedikit ke event yang memulai semuanya. So everyone, inilah dia Sinestro Corps War. Cerita kali ini dibuka dengan memperlihatkan Sinestro yang memiliki luka bakar berbentuk Green Lantern serta beberapa luka tusukan sedang mengingat masa lalunya, di mana dulu dia adalah Green Lantern terhormat yang membawa ketertiban di sektornya sampai seorang manusia yang dia latih sendiri merenggut itu semua. Hal Jordan menyebut dia fasis karena apa yang dia lakukan di Korugar, dan itu membuat dia dibuang dari Green Lantern Corps, dilabeli sebagai pemberontak pertama Green Lantern Corps, dan dikirim ke Antimatter Universe. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa takut, tapi dia dibutakan oleh itu karena ketakutan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan willpower, dan dia akan mengendalikan itu semua. Setelah itu Sinestro mulai bangkit sambil dibayang-bayangi kejadian saat Hal Jordan membakar punggungnya dan Yellow Power Ring mulai masuk ke jarinya, Yellow Power Battery terbang ke tangannya, dan Sinestro mulai mengucapkan sumpah Sinestro Corps untuk mengisi daya cincinnya. Berpindah ke bumi, Justice League terlihat kewalahan menghadapi Zoom sampai Hal Jordan datang dan berhasil menangkapnya serta menanyai Zoom di mana Sinestro. Dia melempar Zoom sambil bertanya di mana Sinestro, rekan Secret Society-nya, tapi Zoom tidak menjawab dan berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Justice League menanyai Hal soal Yellow Ring yang hampir merekrut Batman ke Sinestro Corps, tapi Hal berkata kalau Sinestro Corps bukanlah urusan bumi, melainkan Green Lantern Corps, dan setelah itu, dia langsung pergi ke OA. Di sektor 424, dua Green Lantern yaitu Graf Torrent dan Ford M terlihat bingung ketika melihat sesuatu menghantam pesawat luar angkasa, dan ketika benda itu mendekat, ternyata adalah Yellow Power Ring yang langsung mengeluarkan ledakan ketika mendeteksi Green Lantern. Tapi untungnya, Kylie sang host dari Ion menyelamatkan mereka. Ford M pun takjub melihat Kylie bisa menggunakan willpower tanpa cincin, dan Torrent berkata karena Kylie memiliki sumber kekuatan di dirinya, dan The Guardian menyebutnya sebagai Ion. Setelah itu, Kylie berusaha menangkap Yellow Ring-nya, dan ketika berhasil tertangkap, cincinnya terlihat berusaha kabur mencari host di sektor 304, dan tak lama kemudian, puluhan Yellow Ring lain juga mulai bergerak ke sektor 304. Di sektor 3, salah satu Sinestro Corps yaitu Bedovian dihubungi Arkilo yang memintanya untuk bangun. Di OA, The Guardian of the Universe terlihat berdiskusi soal Cyborg Superman yang menyadari keberadaan multiverse. Bahkan, Cyborg Superman juga mengetahui kalau New Earth hancur, maka multiverse juga akan hancur yang hanya menyisakan Antimatter Universe. Guardian pun merasa mungkin itulah tujuan Cyborg Superman karena sebelumnya dia menghancurkan Co-City yang memberikan rasa takut pada Hal Jordan dan membuat Hal Jordan dapat dipengaruhi oleh Parallax. Tapi Cyborg Superman membantah itu karena tanpa kehidupan maka tidak akan ada ketakutan atau kebencian, dan Gantet serta Shade menambahkan kalau tanpa kehidupan maka tidak akan ada harapan atau cinta. Tapi mendengar itu, Guardian yang lain meminta Shade untuk jangan melibatkan emosi, tapi Shade mempertanyakan itu karena kekuatan terbesar di alam semesta adalah manifestasi dari emosi, bahkan kekuatan mereka berasal dari willpower milik makhluk hidup. Dia juga mengajukan pertanyaan, kalau makhluk seperti Cyborg Superman mengetahui multiverse, maka siapa lagi yang tahu? Guardian yang lain menjawab kalau tidak akan ada lagi yang tahu, dan Cyborg Superman akan mereka penjarakan, tapi Gunset berkata mereka tidak bisa terus memenjarakannya, namun Guardian membalas kalau mereka makhluk abadi, dan mereka adalah The Guardian yang bisa melakukan apapun sesuka mereka. Tapi setelahnya, Shade mengutip isi dari bagian terlarang di Book of OA soal ramalan The Blackest Night yang bertuliskan kalau wajah besi dan daging akan berbicara soal rahasia dari multiverse, ketakutan akan bangkit, willpower akan bersatu, dan perang cahaya akan mengungkapkan rahasia dari Power Ring. Shade pun berkata kalau ramalan itu perlahan-lahan terbukti, dan Gunset setuju akan itu, yang membuat mereka berdua menyarankan agar mereka memberitahu Green Lantern Corps soal ramalan
amalan yang ditemukan oleh Abin Sur. Tapi guardian yang lain menganggap kalau Abin Sur hanya diberi ramalan palsu oleh musuh mereka di Yasmold, dan dia bodoh karena percaya karena The Blackest Night tidak akan pernah terjadi dan itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti mereka. Setelah itu, The Guardian yang lain berkata mereka menolak ramalan The Blackest Night, tapi mereka menerima tanggung jawab soal Cyborg Superman. Mendengar itu, Gunset mempertanyakan mereka karena mereka menolak ramalan, sama seperti yang mereka lakukan ketika insiden Parallax yang membuat Green Lantern Corps hampir hancur. Tapi The Guardian yang lain meminta Gunset diam dan memerintahkan Salak memenjarakan Cyborg Superman di Science Cell. Sementara itu di Science Cell, penjara milik Green Lantern Corps yang memenjarakan makhluk-makhluk sangat berbahaya seperti Superboy, Prime, dan Parallax, Guy Gardner terlihat menghampiri Salak untuk memberitahu kalau dia, Hal Jordan, John Stewart, dan Kylie ingin menemui The Guardian perihal Sinestro. Setelah itu, keempatnya terlihat menunggu The Guardian dengan Kylie yang membawa Yellow Ring bersamanya. Tapi tak lama kemudian, Yellow Ringnya tiba-tiba menciptakan ledakan, dan ketika yang lain berusaha menangkapnya, cincinnya masuk ke jari Kylie dan mengirimnya ke planet Quartz Antimatter Universe. Untungnya di tengah jalan dia bisa melawan, dan dia melihat mayat-mayat dari Guardian dengan suara teriakan dari para Sinestro Corps tidak jauh darinya. Setelah itu Sinestro terlihat berpidato kalau The Guardian telah gagal dan inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil alih alam semesta dan menertibkannya. Melihat itu, Kylie berusaha menghubungi Hal, tapi ternyata Sinestro mengetahui keberadaannya dan Sinestro Corps mulai bergerak ke arahnya. Di OA, para Green Lantern bingung kemana Kylie pergi, tapi mereka menemukan jejak energinya yang membuat mereka merasa kalau Kylie dibawa ke Antimatter Universe. Tapi tiba-tiba, tembakan Yellow Lantern membunuh salah satu Green Lantern yang ternyata adalah Bedovian, sniper Sinestro, yang membuat Green Lantern menciptakan perisai. Tapi tak lama kemudian, puluhan Sinestro Corps menyerang OA dan melihat ada sniper menyerang, John Stewart berusaha menemukan Bedovian dan berhasil menembak jatuhnya. Pertempuran Green Lantern melawan Sinestro Corps pun berlanjut dan melihat puluhan Green Lantern Power Ring terbang memberitahu kalau penggunanya tewas dan suara ledakan terdengar. Hal, John, dan Guy segera ke Science Cell dan menemukan kalau Superboy Prime telah kabur. Kembali ke Quart, Kylie terlihat bertarung dengan para Sinestro Corps. Dia menciptakan Viking dan robot sampai Sinestro menyerangnya dari belakang. Kylie pun tumbang dan diserang oleh Sinestro Corps secara serempak. Setelah itu, Sinestro memberitahu Kylie kalau dia memiliki makhluk-makhluk penebar teror terkuat di kubunya, tapi Kylie tidak peduli karena teman-temannya pasti akan menghentikannya. Mendengar itu, Sinestro mengajukan pertanyaan pada Kylie, apakah dia yakin kalau ketakutan dapat dihilangkan? Sinestro berkata, kalau ketakutan tidak bisa dihilangkan, dan The Guardian membuang emosi mereka karena takut, dan mereka berusaha menangkap Parallax untuk mengontrol ketakutan, sementara entiti mereka sendiri yaitu Ion bergerak bebas di dalam Kylie. Setelah itu Sinestro membuat pisau dan sambil merobek dada Kylie, Sinestro berkata kalau Kylie bukanlah Ion, melainkan hanya host darinya, dan berbeda dari Parallax yang mengontrol hostnya, Ion hanya mensupportnya, dan meski sangat kuat, tapi Ion hanya kuat ketika memiliki hostnya. Setelah itu Sinestro menarik Ion keluar dari Kylie dan menanyai apakah Kylie takut, tapi Kylie berkata tidak. Namun ketika Sinestro memberitahu kalau sebenarnya ibu dari Kylie tewas bukan karena penyakit misterius, melainkan karena Despotelli, seorang virus hidup yang menjadi Sinestro Corps, Kylie mulai merasa takut dan Sinestro mengirim Kylie ke Yellow Power Battery, tempat Parallax berada setelah dibebaskan. Parallax pun mulai merasuki Kylie dan Sinestro menyambut Kylie ke dalam Sinestro Corps. Di OA, Gunset dan Shade merasakan gelombang dingin melintasi emotional spectrum yang pasti akan diabaikan oleh The Guardian yang lain, dan Shade merasakan sesuatu kembali yang membuat dia mulai takut akan itu. Di Quart, Sinestro memberitahu Guardiannya kalau pasukannya telah siap, dua dibebaskan dari Science Cell, dan satu lagi telah terlahir kembali yang ternyata The Guardiannya adalah Anti-Monitor.